Ujian kenaikan tingkat sabuk dilaksanakan guna mengevaluasi sejauh mana penguasaan materi dalam latihan seni bela diri taekwondo. Pada saat taekwondoin bisa melewati tantangan, mereka mendapatkan pengakuan atas kemampuannya yang disimbolkan dengan sabuk warna. Dalam taekwondo juga dikenal dengan tingkatan. Untuk mencapai tingkatan, atlet harus berlatih keras dan melalui ujian yang dilaksanakan. Salah satu tujuan ujian kenaikan tingkat yaitu membantu pemerintah secara profesional dan mandiri mengembangkan olahraga taekwondo dalam rangka meningkatkan mutu atlet, mutu wasit, dan mutu pengurus. Pada hari ini, tanggal 19 November 2023, kita telah menyelenggarakan ujian kenaikan tingkat GEP ataupun ujian kenaikan tingkat sabuk yang diikuti sekitar 80 peserta. Yang diuji ini adalah dari salah satu klub binaan UTIPRO atau Universal Taekwondo Indonesia Profesional, binaan saya sendiri yaitu Warrior Taekwondo Fighter. Tujuan kita sebagai olahragawan taekwondo yang berafiliasi kepada UTIPRO adalah membantu pemerintah secara profesional dan mandiri mengembangkan olahraga bela diri taekwondo, yaitu dalam rangka meningkatkan mutu atlet, mutu wasit, dan mutu pengurus. Tujuan melatih atlet taekwondo sejak dini agar mereka memiliki fisik, teknik, taktik, dan mental yang kuat. Karena dengan memiliki bela diri, mereka memiliki daya tangkal yang luar biasa agar terhindar dari hal-hal negatif. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.